هم نام ترارانی هم نامه چی ترارانی تابی کو بیسا ریا باب ناما Oh bisa kok Tra, selama ini kan ha berusaha, Tra. Maksudnya kami yang cuma berdua-berdua sih. Orang tuh pakai usaha biar bisa dapat sesuatu. Ya lah, kami berusaha aja nih. Jadi gitu kok Tra, mentang-mentang lu berjuara saja nih ya. Biar kok, ha berjuara kalau yang terkepo nih. Iya, hanya Tra, kita pulang lah. Ria, usul. Udah, pulang lah. Halo Eba, pengumuman juara lomba penulisan karya ilmiah kemarin sudah keluar tuh. Tadi Eba sudah lihat atau belum? Iya Ibu, sudah. Nanti ada mau lomba penulisan karya ilmiah tingkat provinsi lagi. Jadi ingat, harus berusaha lebih giat lagi. Ingat ya Eba. Iya Ibu. Baik sudah, kalau begitu salam ya Eba. Iya, salam Ibu. Halo Ibu. Iya, halo Eba. Besok sudah batas waktu kirim itu karya ilmiah ke panitia. Bagaimana perkembangannya? Oh, iya sudah Ibu. Sedikit lagi sudah selesai. Oh, baik sudah. Jangan lupa berdoa ya, supaya bisa berhasil. Ibu nih, tidak berdoa juga bisa lah Ibu. Eba tidak boleh begitu. Sekalipun Eba sudah pintar, hikmat dan kepintaran itu datang dari Tuhan. Jadi Eba harus selalu ingat untuk terus berdoa dan terus berusaha. Tidak boleh sombong. Iya, Ibu. Iya. Nah, begitu sudah ya. Baik, sudah. Shalom. Ya, shalom, Ibu. Ih, Ibu guru nih, saja ya. Terlalu kepo orang mau berdoa, kok berdoa. Tidak, tidak. Selama ini juga tidak berdoa, juga ada juara nih, kok. Selesai nih, ini hati apaan guru dulu. Halo Eba. Halo Salom Ibu. Eba sudah kerja selesai nih, nanti guru datang lihat ke Ibu. Iya, nah sedikit lagi baru Ibu ke rumah ya, soalnya sekarang masih hujan jadi. Iya. Yo, nah baik sudah, nah salam ya. Ya, salam. Salam Eba. Salam Ibu, mari masuk Ibu. Aduh, kusut sekali nih. Pasti belajar terus, so. Terpa apalah, semua untuk kebaikan jadi. Ya. Mana Ibu tulisan? Ibu bisa lihat? Ini Ibu. Ibu lihat dulu. Oke, sudah baik. Kalau begitu, Ibu copy ke flash dulu untuk bisa dikirim ya. Iya, Ibu. Untuk buat tulisan, Eba ada memulai khusus kutip tulisan. Tidak tuh Ibu, berobot apa lah Ibu, selama ini hatur berdoa juga ada juara aku kok. Eba tidak boleh begitu. Selama ini kalau Eba dapat prestasi, itu semua karena Tuhan.
karena semua hikmat dan kepintaran itu datangnya dari Tuhan. Baik sudah, kalau begitu Ibu Guru pamit dulu ya. Baik sudah, salam Eba. Eba, hati-hati Ibu. Ya. Shalom, Eba. Ria, shalom, Mas Bro, Rosa. Ini dari tadi Ibu Guru titip surat ke saya. Mungkin si pengumuman lomba tuh, Ibu Guru titip saya jadi kasih Eba. Lihat dulu. Nah, lihat dulu. Oke. Tidak, Nin. Aduh, kenapa jadi begitu? Padahal sebenarnya Eba ini bisa, Ma. Itu sudah tuh. Kayaknya saya tidak mengandalkan Tuhan yang begini nih. Saya terlalu sombong, nah. Sabar, Eba. Mungkin dari hasil ini nih, Tuhan ingin memberikan suatu pengajaran kepada Eba untuk jangan terlalu mengandalkan diri sendiri. Iya, Ria, makasih. Tetap semangat ya, jangan putus asa. Iya, makasih Ria. Oke, kalau begitu aku pulang dulu ya. Nah, antar masuk. Oke. Tuhan, Engkau masih melindungi hamba. Meskipun hamba begitu berdosa dan begitu angkuh kepada-Mu Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan hamba bahwa di luar Engkau hamba tidak mampu melakukan apa-apa. Engkau mengajarkan hamba untuk tidak menjadi sombong dan selalu mengandalkan Engkau. Hamba berterima kasih untuk kejadian hari ini. Ampuni hamba Tuhan, agar biarlah Tuhan kedepannya hamba tidak melakukan hal yang sama dan Tuhan hamba selalu mengandalkan Engkau. Inilah doa dan harapan hamba di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang Juru Selamat. Hamba sudah datang dan berdoa.